Lockdown bukan bermaksud kerjaan bagi kita tak bersenam. Dan bukan juga bermaksud basikal kita kena gantung. So, kita kena ada alternatif lain, iaitu kita boleh kayuh secara maya. So, video kali ni saya nak tunjuk cara macam mana nak set up kita punya basikal roller dengan Zwift. So, kita boleh kayuh secara maya. So, tonton video ni sampai habis. Let's go. Wow. Video kali ni saya nak tunjuk cara-cara macam mana nak set up Zwift. So, nak set up Zwift ni kena ada tiga benda, tiga komponen penting, iaitu cadence sensor. Yang kedua, kena ada speed sensor. Yang ketiga, kena ada heart rate. Kita boleh download Zwift sama ada dekat laptop, handphone ataupun tablet. Tapi saya video kali ni saya akan tunjuk macam mana nak link dengan tablet lah. Kalau siapa yang tak ada tablet boleh buat kat iPhone, siapa tak ada iPhone boleh buat dekat laptop. So ada tiga tempat lah boleh nak buat Zwift ni. Untuk cara pemasangan heart rate dengan cadence sensor, boleh tengok dekat video sebelum ni cara nak pasang dekat bicycle dengan dekat badan kita. Tapi untuk speed sensor, okay, kalau kita nak pasang dia, kita kena pasang dekat tayar yang berpusing. Contoh kalau atas roller tak ada masalah, depan atau belakang. Tapi kalau dia dekat atas trainer, kita kena bubur dekat tayar belakang lah, sebab tayar depan tak pusing. Yang pertama sekali, kita mesti download Zwift dekat device kita. So, siapa yang pengguna Apple, download boleh download dekat App Store. Siapa yang pengguna Android, boleh download dekat Play Store. So, search, kita search. Kita pergi dekat App Store. Kemudian kita search. Kita search Zwift. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ni ada Zwift Ride and Run dengan Zwift Companion. Jadi, dua-dua ni kita kena download. Zwift Ride and Run ni lah yang untuk virtual ride punya. Yang Zwift Companion ni, kita lebih pada kita nak buat create event. Kita nak add kawan-kawan. Kita nak share kita punya kayuhan. So, dekat Zwift Companion ni lah. Jadi, kalau macam saya dah download dah kedua-dua ni. So, kita pergi ke app dia lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya dah pun sign up. Jadi, bila dah download tu, kita mestilah ada dia punya sign up. Apa punya platform tu. So, sign up dulu. Macam saya dah sign up dah. So, saya tekan sini. Okay, sebelum tu, kita pastikan Bluetooth device kita sentiasa on lah. Sebab dia nak connect dengan sensor, dia gunakan Bluetooth. So, kenalah on Bluetooth ni. Okay, dekat sini dia ada power source dengan speed sensor. So, kita pilih speed sensor. Yang ni, dia nak detect speed sensor punya alat tu. Bukannya cadence sensor. Jadi, nak wake up speed sensor, kita kena pusingkan tayar yang kita pasang speed sensor tu. Okay, kalau macam tu dia dah detect dah. Jadi, kita tekan. Kita okay. Alright, kita boleh... kita boleh mulakan ride lah. Senang je lah. Okay, yang dekat sini pula, select your trainer. Macam saya guna roller saja. Saya guna roller biasa. Jadi saya pilih roller lah. Yang ni untuk trainer biasa. Dan dia ada lagi lah, kalau smart trainer kita boleh scroll atas. Sampai kita jumpa kita punya model trainer. Okay. So kalau saya guna roller je lah. So klik pada trainer anda. Okay. Lepas tu kita check balik kita punya pair tu. Dekat sini heart rate kita yang saya pakai ni. Cadence yang kita letak kat arm tu. So bila kita kayuh, RPM ni cadence lah. Heart rate kita punya ni, sini heart rate. Lepas tu yang speed sensor tu akan naik kat sini. Yang watt ni dia macam ada kiraan dia lah. Yang ni bukannya kita pakai power watt apa, power crank apa tak. Dia akan detect dekat sini. Dekat kita punya speed dengan dekat kita punya RPM. So dia boleh kira lah watt tu macam mana. Jadi siapa yang dah boleh connect, dah boleh download apa semua Zwift tu, jadi kita boleh mulalah kayuhan kita. So tak susah pun benda ni, senang je. Cuma saya nak bagi tahu, Zwift ni dia akan bagi free trial 25 km dalam masa 7 hari. Jadi kalau siapa boleh cecah 25 km dulu, so kita kena langgan dia pula lah dalam RM60 sebulan. Kalau tak boleh cecah 25 km, dia kita biar sampai seminggu, so dia akan burn macam tu lah. So siapa nak gayuh ni, kena langgan dia RM60 sebulan. Jadi, so kita boleh mula kayuhan kita. So, itu sajalah sedikit perkongsian daripada saya cara-cara nak set up Zwift dengan kita punya bicycle waktu lockdown ni. Jadi, terima kasih kepada penonton yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like
dan share. Huh. Sat. Lagi satu. Komen jangan lupa. Bye. Jumpa lagi.